Asisten pelatih juga ada Obi. Sementara di gendis pelatih dipegang sepenuhnya oleh Sam Longo. Oh, ane balongop. Dan sementara akan dilaporkan di set yang pertama oleh sang komentator legend Bapak Sukaryadi. Disilakan. Baik, terima kasih Bang Bia. Set yang pertama ruangnya diberikan kepada Badak Siri Arnaya. Perlu satu di sana. Berakhir. Sudah dilakukan. Terima. Bagus sekali kembali ke pertahanan Galaxy. Gendis sekarang masuk bola keras, namun tidak terjangkau pemain depan dari Galaxy dan merubah poin kali ini. Tamatan menjadi 1-0 untuk Gendis Wajah. Ini Gendis lakukan servis. Bagus sekali kembali Galaxy sampai keras, rupanya masuk. Lapo pindah wasite. Satu sah. Bebasan deh. Ada akun di sana di bangsi berikutnya. Lu wasite pe loro ah, kare bete. Bagus sekali. Lu kan sing ini. Itu saja. Masih mau dibaca depan ke depan dari Galaxy. Langsung saja pertahanan ke belakang dari gede. Back attack. Namun tertahan oleh pemain belakang Galaxy dan kali ini. Ya konsentrasi to lore, ini ta mana rek. Luar biasa. Saya gitu masih kabel lurus. 2-0. Masih akun di sana, dibanding si Blitzer. Sudah dilakukan. Keluar terlalu panjang. Anggur melakukan servis. Baik berarti diberikan pada Gendis. 2. Siapa yang akan menutup kali ini? Ada Mika di sana. Mau melakukan servis bagus sekali. Isi sempurna pemain belakang dari Galaxy dan kali ini terlalu melebar. Baik, ada prospek yang melakukan oleh para pemain dari Galaxy dilakukan dari posisi 4 sekarang terlalu melebar. Akhirnya kali ini melakukan servis bagus sekali. Adalah keras luar biasa Galaxy. Pak Mbora melakukan pertahanan atau mengetahkan pertahanan dari Gendis. Nambah angka lagi 3 sama. Sehingga hari ini timang-timang si kulit bundar sudah dilakukan. Bagus sekali Gendis kali ini angkat bola 3 tahu ke belakang pertahanan dari Galaxy. Hari ini lagi-lagi melakui bola cepat dipertontonkan oleh Sida. Luar biasa, dua kali beruntung oleh Wayne Sila. Baik, kita koi. Servis yang pertama. Baik, masih Ika. Pas buka. Lakukan servis kali ini, bagus sekali. Ika kembali ke pertahanan Galaxy kali ini. Tahu ke belakang, ada Gendis. Tinggi Ika, dan mudah saja untuk pemain belakang. Dari Galaxy tipu saja, masih dapat di antisipasi oleh namun kali ini tepat jatuh di posisi satu pertahanan Galaxy. Raifoid kali ini anak-anak Gendis 4 sama menyamakan kedudukan kali ini. Masih Gendis bagus sekali. Resis yang tangguh menyiksa setternya sendiri saudara. Kali ini menambah angka lagi. Masih Gendis lambat servis. Sudah dilakukan isi sempurna dari para pemain Galaxy. Angkat tinggi kali ini Dika tahu ke belakang dan keluar. Kontrol yang sangat sempurna pemain belakang dari Galaxy. Indesen ada happy di sana, timang-timang si kulit bundar. Ini bacaan di kolom, nami-nami dewe sih nembak sih nyekor sih nulis telu. Angkat tinggi kali ini spek pelan penempatan bola saja yang dilakukan oleh para pemain depan dari Galaxy. Luar biasa. Tambah angka lagi Asyadi kali ini tak lakukan sel. Tangguh isi satu passing pemain
Gendis berapa angka lagi? 7, 5. Masih happy kali ini di Timang Sili Bunda dari Galaxy. Bagus sekali angka tinggi PKK masuknya, namun passing saja. Baik terus kali ini, dan rupanya internet nampakkah atau pindah ya? 67 ini masih gede, 18 servis sudah dilakukan, bagus sekali. Lalu ke belakang lagi bertahan gede, reset sempurna, ada di kali sana angkat bola. Sayang sekali penempatan bola gagal pemain depan dari gede, lagi-lagi pindah set kali ini. 86 masih anggun di sana, penempatan servis bagus sekali. Kontrol yang sempurna, bola keluar, dibiarkan tak kalah moco komentator itu. Untuk Galaxy wasila anggun tak kalah moco hasil Galaxy kali ini. Yang kedua servis Radika Akola Santosar dari gede, namun kali ini taruh saja. Nambah angka 7, 9. Bagus sekali, namun masih dapat dijangkau para pemain. Kali ini keluar pembalan dari Galaxy, menambah angka lagi untuk gede. Baik masih Galaxy. Angka tinggi spek, namun mudah saja bagi Galaxy. Dan kali ini lagi-lagi poin diraih oleh Galaxy, 10-8. Galaxy kali ini Bang Bimang Sibli Buddha berpunggung 8 disapa di sana. Dan kali ini resis yang kurang sempurna, nambah apa lagi 11-8. Ini game on kita oleh Bimang Sibli Buddha dan saat luar biasa masalah Dika di sana angkat bola spek kali ini, namun apa kurang bagus melakukan resis pindah 9-11 9-11 saudara di sekalian melakukan servis angkat tinggi lagi ada Agus Dika dan tetap kali ini gagal pemain belakang Galaxy lakukan resis. Apa lagi 10-11, satu angka saja yang harus dibutuhkan untuk menang kedudukan gede, namun kali ini terlalu panjang dari sudah lagi dari sepuluh 10 ada Dika di sana. Galaxy kali ini tidak lakukan serve, bagus sekali Dika angkat bola yang keras, namun kali ini gagal menyambut bola. Nambah angka atau pindah set 11-12. Bis wajah mulai kontak bis, wah sayang sekali ditaruh terlalu panjang servis yang dilakukan pemain belakang dari Gedis. Kali ini ada Anggun akan melakukan servis dari Galaxy. Bagus sekali Danika
keluar terlalu melebar. Klasik yang dilakukan Apel. Masih anggun kali ini untuk melakukan servis. Diisi kurang sempurna. Tiga dari Gendis. Tambahkan lagi 15-11. Jika lagi untuk melakukan servis. Ada anggun di sana. Ini merek HP ya. Tiga angkat bola. Itu saja. Masuk. Ini berhasil. Pak di posisi 2 pertahanan Galaxy. Nambah angka untuk gede 12-15. Masa ada Manda di sana. Nambah servis. Bagus sekali. Tinggi. Namun gagal. Lakukan cepat. Datang lagi bola dan kali ini masih dapat selamatkan luar biasa jauh ke belakang pertahanan dari Galaxy. Bagus sekali. Ibu saja. Tidak menyambut bola. Tidak. Tambah angka untuk Galaxy. 16-12. Sementara tim Odi diminta oleh Gendis Wajah. Dengan olahraga masih gede saja pada malam dulu kosong Galaxy ada dulu ya dulu kosong apa ya masih tiga tinggi namun terlalu lemah ditahan oleh bloker-bloker yang cukup kokoh dari Galaxy. Kenapa angka lagi 17-12. Di sana timang-timang si kulit muda sudah dilakukan, namun kali ini kontrol bola sempurna. Sebetulnya bola keluar, namun pas kali ini para pemain Gendis 18-12. Ija kali ini pun ada pergantian pemain. Tunggu Galaxy 7 masuk 8 keluar. Itu terus ya. Baik, kali ini Ija lakukan set. Galaxy presis yang kurang sempurna saudara. Namun kali ini jauh ke belakang ada yang di sana. Angkat tinggi baik apa ditahan kali ini luar biasa. Luar biasa spek keras dari posisi 2 atau di posisi 6 pertahanan Gendis saudara menambah angka untuk Galaxy 19-12. Si Ica di sana dapat servis terlalu panjang. Ica tinggal pada keluar baik untuk Gendis 13-19. Gendis kali ini dan terjadi di pasar belakang Galaxy 14 kena terlalu banyak iya hilang deh terus. Gendis kali ini saudara lagi-lagi resis kurang sempurna atau masih kurang sempurna menambah angka lagi untuk Gendis 15-19. Rindu di sana melakukan servis bagus sekali. Kali ini masih tertahan. Ternyata tidak menyebrang saudara. Dapat oleh Gila ini gede kali ini belakang servis iya nih. Namun masih tapi saudara gagal di pertahanan depan Galaxy jatuhnya bola.
pertandingan ASEAN Uni dari Gedis terdapat servis. Baik sekali. Baik di sana. Bagus sekali, masih bertahan kali ini jauh. Penempatan bola yang sangat dingin. Satu di pertahanan depan. Galak sebentar lagi. 18, 19, satu angka saja. Dan untuk menyamakan kedudukan. Masih Yudi kali ini dapat servis. Kamu ke belakang. Bagus sekali. Kali ini dibiarkan begitu saja sampai keras. Satu di posisi 5 pertahanan Galaksi. Nambangkan lagi untuk Gede 19 sama menyamakan kedudukan kali ini. Untuk Gede Wajah. Tapi dilakukan bagus sekali. Ada Happy di sana. Luar biasa. Terbaik poin dan dilakukan oleh Yudi 20-19. Dari ini tak dapat terjadi. Namun luar biasa lincir di bibir net dan sulit dijangkau oleh para pemain dari Gedis. Nama angka lagi 21-19. Happy maksimal di kulit segar. Oh gagal dari Dika. Nama angka lagi 22-19. Masih Happy Galaksi. Ketika angkat bola spek gagal kali ini dari para pemain Gedis. Apa lagi untuk Galaksi 23 last to go. Happy kali ini dan melakukan servis dan langsung dibiarkan begitu saja. Terjadi di pertahanan yang menang ketuan lagi itu saja tepat di posisi 1. Apa lagi 24 poin. Happy melakukan servis poin kali ini. Apakah berhasil udara? Kali ini berhasil ternyata menyudahi di set yang pertama dimenangkan oleh Galaksi Bulu Lawang dengan skor 25-19. Kita tunggu di Gedis yang lakukan oleh Gedis Wajah sudah dilakukan terima dengan baik nomor punggung 9 di sana ada Ica menekan gol namun apa berjari tos gol namanya saudara dan 1-0 mengawali Galaksi di set yang kedua ini. Mas nomor punggung 9 Anggur tiba-tiba sini ibu dan Anggur sudah dilakukan terima dengan baik ganti angkat tinggi ada Amel di sana kurang keras Amel hanya terjangkau oleh jaring net pertahanan dan bola jatuh di area pertahanan sendiri 2-0 masih Anggun di sana tiba-tiba sebenarnya sudah dapat terlalu panjang servis yang dilakukan sehingga bola keluar dari kotak pertahanan Gedis Wajah 1-2 kali ini servis dilakukan oleh Gedis sudah dilakukan berhasil jatanya bola angkat kali ini senangannya Wasilah lakon depan ini tidak mampu dibaca oleh broker permainan dari Gedis Wajah itu tuh Fani ya dek sedikit ini berat kok tahun minggu ini itu Fani ya ini senangnya mutu tuh iya sudah dilakukan Amel kurang sempurna penerima dari Amel kembali menemukan amal tuh Galaksi Bulu Lawang 4-1 kali ini masih Ica di sana melakukan servis dan kita saksikan saudara terlalu rendah kali ini Ica 2-4 di punggung 5 kali ini dari Gedis melakukan servis ketika siap kelemocoy lah asing lu gimana dilakukan apa yang terjadi Gedis melakukan servis terlalu panjang servis yang dilakukan sehingga pindah save kali ini pada pertahanan Galaksi Bulu Lawang nomor punggung 2 ada Happy baik sekali angkat tinggi kali ini masih ada Happy di belakang tendang saja Leija kembalikan bola kali ini menyusun serangan kali ini Gedis Amel keluar lagi akan diwak lah yuk masih Happy di sana melakukan servis. Timang timang si kulit bundar
dan sudah dilakukan lagi. Aduh, ampel meneh. Lagi. Dua kali ini masih happy di sana melakukan servis sudah dilakukan kali ini berpunggung 6 terima bola ada Harna banyak di sana kembalikan bola nomor punggung 10 ada Dinda angkat kali ini fight keras tertahan oleh blok pertahanan dari Gendis. Gendis kembalikan bola Ica kali ini langsung ke area pertandingan dijemput saja oleh Amen yang menambahkan angka kembali untuk Gendis wajah 3-7 Dinda melakukan servis Dinda sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Masih mampu diselamatkan oleh barisan pertahanan Galaxy. Angkat kali ini. Ada siapa di sana pelan saja. Cerdik sekali. Ada Sila nampaknya di sana. 8-3. Sila melakukan servis. Dimantul masih beli Gundar Sila sudah dilakukan dan gagal diterima oleh perasaan pertama di wajah 9-3 kali ini dan diminta oleh Gendis wajah teman-teman jaya pertandingan di set yang kedua ini masih bisa melakukan servis angkat di bidang yang diperforakan masih Amel di sana tertahan Amel ada Happy kembalikan bola karya pertahanan Gendis kali ini mencoba nyusir serangan ada Amel lagi-lagi terbendung Amel angkat kali ini keras dan bola melintir jari pertahanan dan bola jatuh di area pertahanan Gendis wajah 10-3 masih Sila di sana tiba-tiba masih beli bundar Sila jam setengah dari Sila apa yang terjadi masih mampu dikembali oleh Amel kalau iya dia tetap kalah kaya ini angkat kali ini tertahan Ica kembali angkat sebagai keras jempol dari Gendis wajah 11-3 masih Sila di sana tiba-tiba si Gumi bundar dan sudah dilakukan terima dengan baik kali ini oleh Dinda lagi-lagi dan gagal terlalu rendah seperti yang dilakukan nomor punggung 1 ada Vira masih Amel di sana melakukan servis. Tiba-tiba si Gulu Bunda Amel sudah dilakukan namun apa yang terjadi? Oh, nampaknya Dinda. Harus dilakukan. Dinda Melon Bandung saya kesan. Nomor punggung 8. Melon kawan di kiri san. Sipu melakukan servis Sipu. Jawab setek dari Sipu baik sekali datangnya bola angkat kali ini Amel memberikan bola mudah saja bagi Sila angkat kali ini. Dan blok keluar dari Gendis wajah sehingga kembali menambahkan angka untuk Galaxy Purnawa 13-4 masih Sibu di sana melakukan servis Sibu sudah diterima oleh Amel angkat kali ini kembalikan bola mudah saja bagi Sibu baik sekali angka dan ada siapa di sana pelanggar yang pertama apa yang terjadi namun masih membuat kembali ke Lica menyusul serangan kali ini Gendis Gendis dan apa yang terjadi keluar terlalu panjang sebagian dilakukan oleh Farah dan pergantian kembali dilakukan di tubuh pertahanan Galaxy pula masih simpul di sana melakukan servis tujuh kembali dimasukkan ada darah dan
sibuk dikeluarkan oleh sang pelatih dari gerak si Bruno lawan Dara. Dimotivasi oleh Bundar Dara. Sudah dilakukan. Baik sekali datangnya bola kali ini. Hei, Farah gagal lagi. Terlalu rendah pengembalian dari Farah. Masih Dara di sana. Dara muda. Sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Hei, apa yang terjadi? Namun pengembalian yang terlalu keras sehingga bola keluar. 6-15. Jadi dilakukan kali ini. Terima sila. Namun tidak terjangkau oleh center tubuh pertahanan Galaksi Bulu Lawan dan sehingga kembali menemukan angka untuk Gendis Wajah 7-15. Separuh angka tertinggal. Lebih satu tentunya anak-anak dari Gendis. Lagi-lagi siapa pencakon gol lah kan? Perubahan posisi yang kurang sempurna sehingga sulit untuk mengantisipasi. Cover cover Pepe. 8-15. Pepe cukup paling kemarin lagi. Terus dilanjutkan. Oh, mama kali ini gagal Yudi. Loh, nomor satu Vira, dimatikan si kuli bundar Vira. Kena otak motor ini. Jadi lakukan. Terima Amel. Angkat tinggi kali di. Farah. Namun apa yang terjadi? Namun sudah tiga kali sentuhan dan dinyatakan foul oleh wasit. Oh, ini kita kasih satu lagi. Aku ini. Kembali mendapatkan angka untuk Gendis Wajah 9-16. Tapi dilakukan oleh Gendis. Lima kali ini angkat tinggi dari siapa di sana? Spiker dari Happy namun tertahan lagi Farah di sana. Kembalikan bola ada Amel terima angkat kali ini Dika namun tipu saja maksudnya dan berhasil kali ini menempatkan di posisi kosong pertahanan Galaksi Bulu Lawan 10-16. Gendis bukan servis terlalu rendah. Luwaya untuk Galaksi berhubung 5 kali ini dari Galaksi Tika melakukan servis Tika. Apa yang terjadi hingga kembali servis error dilakukan. Ayo Ica ngamuk ayo mengerut ayo Farah tidak lakukan kali ini. Terima saja Happy angkat namun apa yang terjadi di sana? Dan ada kamu balikkan bola kali ini Dika. Oh, hanya tertahan oleh jaringan pertahanan sehingga bola jatuh di area pertahanan sendiri. 18-11 7 angka tertinggal dengan Gendis Wajah. Amer mana jatuh nih? Lakukan satu Ica dan lakukan terima Amel. Lagi-lagi gagal Amel. Dimohon diminta oleh Gendis Wajah oleh sang pelatih dari Gendis Wajah. Masih Galaksi Bulu Lawan berhadapan dengan Gendis Wajah sementara kedudukan masih 19-11 atas kemenangan Galaksi Bulu Lawan. Ica melakukan servis kali ini terima bola namun passing terlalu kencang sehingga sulit untuk dijangka oleh Dika sang center pertahanan dari Gendis Wajah. 20-11 9 angka tertinggal kali ini masih Ica di sana.
Teman-teman sekalipun dari Cak. Bahas sekali datangnya bola angkat kali ini. Ada tuh dok. Ya, siapa di sana Yuni nampaknya terima bola angkat kali ini. Gagal darah muda. 12, 20 kali ini. Kita melakukan servis. Apa yang terjadi di sana? Pasti kurang sempurna dari Sira dan menyulitkan sang center pertahanan dari Gurawang. 13-20 masih tinggal di sana. Sudah dilakukan. Terima kali ini Vira angkat tinggi. Meroket Sila. Gagal Sila. Masih tiga. Tiga angka berturut-turut dari tiga. Sudah dilakukan. Terima dengan baik kali ini. Angkat tinggi. Happy. Berhasil Happy. Mainnya kok gak kan biasanya gak pengen sih. 11. Masih Happy melakukan servis. Sudah dilakukan oleh Happy. Dan miskomunikasi oleh 1, 2, 3 pemain belakang. Pertahanan gendis wajah 22-14 separuh angka tertinggal. Kasuk. Keluar. Kembali menambahkan angka untuk gendis wajah 15-22. Tidak. Melakukan servis. Sudah dilakukan. Miss komunikasi di tubuh pertahanan Galaksi. 16-22 semakin bertambah angka untuk gendis wajah. Masih tinggal di sana melakukan servis. Gagal. Terlalu rendah. Suasana barang-barangnya kok lemes. Dan kali ini tim-tim masih gulung bundar. Akan melakukan servis. Sila. Baik sekali. Namun dikembalikan begitu saja. Di Galaksi kali ini angkat tinggi. Namun mudah saja bagi Happy. Angkat ijak kali ini pelan saja. Namun lagi-lagi masih memberi amankan oleh Sila. Pelan saja tersangkut jarum yang pertahanan sehingga bola harus jatuh di area pertahanan sendiri. 17-23. Dilakukan kali ini angkat keras jebol pertahanan dari gendis kali ini dan next point 24-17. Biasa main kafe. Darah melakukan servis darah. Sudah dilakukan oleh darah. Terima Amel angkat tinggi tiga dari belakang unitannya tertahan dan menyudahi di set yang kedua dengan skor 25-17 atas kemenangan Galaksi Gurulawang. Dan kami sampaikan untuk tim putra ya. Baik, kita kembali dari arena pertandingan terolahraga masih Galaksi berhadapan dengan Gendis. Kali ini set yang pertama di set yang ketiga. Apabila pernah Galaksi, ada Fira di sana, bagus sekali. Jika gagal kali ini, ambil bola, sang center dari Gendis, Amangkala atau angka pertama, 1-0. Masih Fira, lakukan servis kali ini, di bagi Mangkri Bunda yang terlantai. Atau di pertahanan Gendis, Radika angkat bola, amel, amel pertama lebar pemain belakang. Maksud kami, dan masih Dika, jauh ke belakang. Bagus sekali. Ayo. Dan kali ini Spectras dari Galaksi saudara. Masih Galaksi. Oh iya, kalau kan servis kali ini bagus sekali. Baik lagi-lagi tertahan. Baik sekali, ada Dika di sana angkat bola jauh ke belakang. Tinggi tipu saja Dika lagi. Nah, dan kali ini gagal.
dari Mira dan Pindasa 1-2. Masih di bisnis kembali dan tempat servis baik sekali. Angkat tinggi Santos bersapa di sana. Oh, nah, ada kesalahan pemain depan dari Galaxy yang akan kedudukan kali ini 2-1. Masih Galaxy ada sila bagus sekali. 3 itu saja aman, luar biasa. 3-2 kali ini hasil Farah timang-timang sedikit bundar dari Gedis dan servis masuk angka tinggi dan back attack berhasil back attack dan teman belakang Galaxy kenapa angka lagi tiga sama menyampaikan dudukan kali ini Galaxy. Ada Sila bisa mendapatkan servis bagus sekali. Sila seopos sih dan masih dapat dijangkau lalu ke belakang pertahanan dari Gendis ada Dika Amel tertahan Happy Cos kali ini luar biasa lagi-lagi Happy ini apakah sampai dengan sempurna sampai lagi 4-3 kali ini ada pemusuhan di sana. Anggur lakukan servis. Anggur soal apa bolu ya Mir? Dan ini dikurung aja. Iya Anggur dong. Bolu sih bolu. Bakal lagi 5-3 masih Anggur Galaxy dan lakukan servis. Isi sempurna ada Dika di sana. Keras. Bagus sekali berangkat lagi. Masih ada Novi di sana. Bagus sekali. Gedis apa angka lagi 6-3 di Anggur di sana ada 3 angka bola Amel namun tertahan itu saja dari Galaxy back attack gagal kali ini biasanya tuh Farah yang kongal semangat ya apa angka lagi 7-3 untuk Galaxy masih Anggur di sana timang-timang si kulit bundar dari Galaxy terus sekali diikat langsung saja hasil berdebatan dan kali ini ada Sila tinggal menaruh bola nambah angka untuk Galaxy 8-3 kali ini mau diminta oleh Gedis wajar. Servis ada Anggur di sana timang-timang sebelum bunda bunda melakukan namun masuk dibiarkan begitu saja kontrol kurang sempurna pemain belakang dari Gedis nambah angka lagi nomor sisi kesopo 3 nomor sisi kesopo masih Anggur kali ini kan melakukan servis Vira jadi Galaxy gak ngair masih kurang sempurna pemain belakang dari Gedis nampak lagi 10-3 terus kita jauh kali ini Gedis masih Anggun melakukan servis ada juga di sana jauh ke belakang bagus sekali Happy namun masih terbaca ada para pemain belakang dari Gedis dan kali ini gagal baik coba Yuri dengan ada pertandingan pemain rupanya dihubung Gedis tiga keluar dan dimasukkan Manda rupanya sudah masih Anggur
balap sekali ini di bang si Bulimudan. Bagus sekali. Angkat di Dika. Aku menekan perdana dari Galaksi. No. Silam Seven. Gagal terlalu melebar. Spek hilang yang dapat dari posisi 2 hingga keluar bola. 4-11. Pindah sekali ini di desa berdekat Herbi. Ada perbukuma di sana. Jika tang center dari Gendis ibu saja, namun kali ini masih dapat diselamatkan luar biasa. Dan kali ini gagal penyelamatan dari Galaksi. Nampaknya untuk Gendis 5-11. Dodo kurang. Maksudnya tahu cross, tahu ke belakang Karmel. Lagi-lagi cross back dari Happy. Lagi-lagi Happy. Pak memandangkan perdana dari Gipil. Nampakkan lagi untuk Galaksi 12-6. Hari ini ada nomor punggung 10 di sana Ica. Tambahkan servis terlalu panjang Ica, sayang sekali. Tiga sebelah lagi, 6-12. Apa angka kali ini di set yang ketiga, saudara? Josh. Kali ini deo, quick maksud kami, namun masih tertahan. Para pemain dari Gendis, tadi lagi-lagi siap. Bola quick, bola cepat dilakukan dari posisi 3 jatuh di posisi 5 pertahanan Gendis, saudara. Keras. Nambah angka lagi 13-6. Masih Happy kali ini Kano Ganser Galaksi. Bagus sekali. Masih dapat diselamatkan. Kesepakatan parah ya. Melebar keluar. Bola terakhir tadi menambah angka lagi 14-6. Masih Happy kali ini Kano Ganser. Gol lagi-lagi. Isis gagal pemain belakang dari Gendis. Hanya ada pergantian pemain. Bobo Galaksi 8 keluar dan 7 masuk. Masih Happy kali ini dari Galaksi. Anda bukan sure. Istimak-istimak bola. Namun lagi-lagi terjadi pertahanan Gendis. Ada apa gerangan? Masih Happy kali ini. Dan rupanya offset salah posisi pemain depan dari Galaksi. Baru-baru di detail 16. Amel kali ini akan melakukan servis. Ada Happy di sana. Adiki. Dan luar biasa melantik bola cepat. Nambah angka lagi untuk Galaksi 17-7. 10 angka tertinggal hari ini. Ini suaranya. Gila kali ini dimang-dimang sumpit pundara dari Galaksi. Oh, lagi-lagi Samli Biru gagal lakukan presis atau passing. 18-7. Masih sila kali ini kan melakukan servis. Wah, kali ini dari Gendis. Apakah lagi poin beruntun dari sila rumahnya? 19-7. Kali ini diminta oleh Gendis. Wajar.
Galaxy Galaxy berada pada tangan Gendis. Pembinaan pada Gendis bola satu kayak Bardia balik melepet-lepet. Dan kali ini musuh berserangan Galaxy dan masuk. Adi posisi satu pertahanan. Enak orang bisa Vira itu rek. Sejini SMP lagi. Untuk Galaxy 27. Iya kok aku kena ketemu tapi. Bola tidak terlalu sempurna. Apa masih dapat diselamatkan? Jauh ke belakang pertahanan Galaxy. Angkat tinggi. Ada darah di sana. Ika. Baik kali ini masuk. Adu posisi satu pertahanan Galaxy namun rupanya untung net. Enorm itu tali bukan batalannya. Oh, hingga set kami 8-20 dan terlalu panjang kali ini servis dari Jendis Wajah. Tambah lagi 21-8 masih darah. Adu posisi dari Galaxy tak melakukan serve. Adu sebalik. Ada Dika, namun terganjal pemain depan dari Galaxy kali ini penempat bola yang dingin. Lalu pertahanan Galaxy hingga set 9-21. Angkat kembali servis, angkat bola kali ini Galaxy dan ditutup saja. Kali ini berjibaku sang libero dari Gendis saja. Hingga set lagi 21-9. Aduh, Zada Vira di sana kembali servis. Aduh, gagal dan gagal lagi 22-9-23. Last 2 point untuk Galaxy saudara. Bagus sekali. Ada Dika, angkat bola Gendis dan masih tertahan di darah. Aduh, gagal. Siapa yang menang ini? Nomor 26 dari Galaxy Kayura hingga set 10. Kata seru ya kau ganti, kata seru ya. Parah di sana melakukan servis. Bagus sekali. Adiki ada happy lagi happy. Raih angka 24 main point. Kali ini Galaxy akan melakukan servis point. Ada Kaira nomor punggung 6 di sana. Luar biasa. Masih dapat dikembalikan kali ini oleh Gendis dan gagal. Galaxy bermain depan rupanya masih bertahan Gendis. Di set yang ketiga ini. Sama Lasari Chandra. Gendis kali ini akan melakukan servis. Ada Dika di sana, sang setter. Bagus sekali. Lagi-lagi dari Spike dan terlalu menonton keluar Spike keras dari Galaxy menampakkan lagi untuk Gendis 12-24 masih 3 lakukan show terus sekali lagi-lagi Spike dan rupanya Aspol dan Yudhati sehingga dengan skor 25-12 antara skor besar 3-0 dimenangkan oleh Galaxy Bulu Lawak. Selamat untuk Galaxy. Anda berhak melaju ke babak berikutnya dan terima kasih untuk Gendis Wajah yang sudah diru bertanding.